Unrivaled Medicine God Season 88. Bab 881 Inti Asura. Konsep pembantaian ini benar-benar mistis. Sebenarnya seperti itu tertulis di dalam tubuhku. Tidak ada banyak perbedaan dari niat tertinggi sejati yang aku pahami sendiri. Ye Yuan perlahan membuka matanya, niat membunuh di matanya secara bertahap memudar. Selama 3 hari ini, dia terus-menerus memahami maksud tertinggi pembantaian tertinggi yang baru saja dia dapatkan. Ye Yuan menemukan bahwa pemotongan intensi sejati tertinggi ini dapat dilepaskan dan ditarik secara bebas. Sebenarnya tidak ada sedikit pun perasaan stagnan. Dia tidak bisa menahan napas untuk mengagumi aspek mistis ini. Untuk setiap seniman bela diri, pemahaman konsep melibatkan kesabaran dan kerja keras. Tidak sedikit pun untuk memilih cara mudah itu diizinkan. Tapi konsep pembantaian ini adalah satu-satunya niat sejati tertinggi yang dapat dipahami tanpa perlu memahami. Justru karena itu sehingga alam surgawi akan memiliki begitu banyak bakat muda yang datang ke laut setan caotik dan memasuki arena asura. Di antara ini, ada cukup banyak orang yang telah memahami maksud sejati tertinggi. Menambahkan Slaughter Supreme True Intent yang lain, kekuatan mereka akan meningkat secara substansial dalam waktu singkat. Tapi Ye Yuan menemukan bahwa konsep pembantaian ini dikaitkan dalam banyak hal dengan token pembunuh absolut. Tampaknya bergantung pada token pembunuh absolut untuk eksis. Sepertinya token pembunuh absolut ini adalah hukum yang melekat yang menahan operasi Asura Arena. Tetapi apakah benar-benar ada hal yang baik? Mengenai token pembunuh mutlak ini, Ye Yuan terus memiliki perasaan aneh. Tetapi untuk tempat yang aneh khususnya, dia juga tidak bisa menunjukkannya. Dia pernah menggunakan semua jenis metode untuk memeriksa token pembunuh absolut sebelumnya. Tetapi tidak dapat menemukan jejak ketidaksesuaian. Namun, sehubungan dengan niat sejati tertinggi ini yang praktis diambil secara gratis, Ye Yuan masih terus memiliki beberapa kecurigaan. Mengakui sisi konsep pembantaian, tapi aku masih kekurangan teknik bela diri untuk mencocokkannya. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke toko Asura lagi. Melihat Ye Yuan memasuki toko Asura sekali lagi, yang menerimanya masih petugas wanita itu dari terakhir kali. Hanya saja kali ini, dia menjadi sangat hangat. Si Yin mengucapkan selamat kepada Tuan karena telah mengalahkan semua pahlawan di tingkat kedua. Apakah Tuan datang kali ini untuk memilih teknik bela diri pembantaian? Kata petugas perempuan itu. Ye Yuan sangat terkejut. Jelas, dia tidak berharap bahwa wanita ini benar-benar menebak niatnya untuk datang. Tampaknya melihat melalui pikiran Ye Yuan, Si Yin berkata, secara umum, seniman bela diri yang baru saja menjadi jenderal bintang 4 semua akan datang ke toko Asura untuk memilih teknik bela diri. Baru saat itulah Ye Yuan menyadari. Dia berkata, lalu apakah ada teknik bela diri yang mengesankan di tempat Anda di sini? Tentu saja ada, tapi teknik bela diri yang tangguh semuanya ditempatkan di paviliun bagian dalam. Hanya saja, berbicara sampai di sini, Si Yin tidak bisa menahan keraguan sejenak. Kamu khawatir poinku tidak cukup? Ye Yuan berkata agak terkejut. Karena petugas wanita tahu bahwa dia memiliki pertarungan poin dengan Lu Licheng, dia mungkin harus tahu berapa banyak poin yang dia miliki. Dia memiliki 40 poin di tangannya sekarang. Sebenarnya tidak cukup untuk membeli satu set teknik bela diri. Petugas wanita itu mengangguk dan berkata, teknik bela diri biasa, saya yakin Sir tidak akan menyukai mereka. Teknik bela diri yang benar-benar kuat dari konsep pembantaian membutuhkan setidaknya 80 poin. Teknik yang lebih kuat itu membutuhkan lebih dari 200 poin. Ye Yuan tidak bisa menahan napas dingin ketika dia mendengar itu juga. Teknik bela diri yang dijual dengan harga yang mengerikan, ini juga terlalu masuk akal, kan? Bawa aku masuk untuk melihatnya dulu. Ye Yuan berkata dengan dingin. Mengikuti Si Yin ke paviliun bagian dalam, Ye Yuan juga melompat ketakutan. Teknik bela diri yang terkait dengan konsep pembantaian sebenarnya sebanyak beberapa lusin salinan, dari tier 7 ke tier 9. Tetapi ada satu poin, harga dari teknik bela diri ini semuanya sangat tinggi. Bahkan harga teknik bela diri tier 7 paling rendah mencapai 20 hingga 30 poin. Adapun teknik bela diri tier 9, mereka pada dasarnya semua dimulai pada 50 poin. Ye Yuan melirik, tapi tatapannya berhenti pada teknik bela diri tepat di tengah. Bukankah harga seni pedang pembantaian ini agak terlalu absurd? Iya. Ye Yuan menunjuk teknik bela diri ini dan berkata tanpa berkata-kata. Teknik bela diri bernama Slaughter Sword Art ini sebenarnya membutuhkan 500 poin yang mengerikan. Si Yin tersenyum dan berkata, seni pedang pembantaian ini adalah harta tertinggi toko Asura Shop kami. Dikatakan bahwa teknik bela diri yang dikembangkan hingga ekstrim ini bahkan dapat setara dengan 10 raja surgawi agung. Tidakkah Tuan merasa bahwa itu berharga harga ini? Setelah mendengar, Ye Yuan tidak bisa tidak tertarik juga.
Jika teknik bela diri bisa mencapai tingkat 10 Raja Surgawi Agung, lupakan sekitar 500 poin, bahkan 1000 poin juga tidak dianggap mahal. Hanya saja kata-kata ini diucapkan keluar dari mulut seorang pelayan wanita kecil, berapa banyak kredibilitas yang dimilikinya. 10 Raja Agung Surgawi. Huhu, di seluruh lautan iblis caotik, apakah ada keberadaan yang menyaingi 10 Raja Agung Surgawi? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Si Yin memandang Ye Yuan dengan sedikit senyum ketika dia berkata, ada kebaikan tahu berapa banyak Raja Surgawi di alam surgawi. Tetapi mereka yang bisa menjadi 10 Raja Surgawi Agung, hanya 10 orang itu. Bagaimanapun juga tidak peduli seberapa kuat teknik bela diri, itu juga mengharuskan orang yang berlatih di dalamnya untuk menjadi kuat. Orang lain tidak bisa berkultivasi sampai batas 10 Raja Surgawi Agung, tidak berarti bahwa Sir juga tidak bisa. Tuan. Si Yin selesai berbicara dan menemukan bahwa tatapan Ye Yuan saat ini menatap lurus ke arahnya. Dia berkata dengan setengah tersenyum, sepertinya, Nona berharap saya dapat mengembangkan teknik bela diri ini dengan sangat banyak. Temukan novel-novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Jejak kebingungan melintas di hati Si Yin. Dia tidak menyangka bocah di depannya ini sangat sensitif. Tidak sama sekali. Hanya saja Pak bertanya, pelayan ini hanya menjawab pertanyaan Sir, kata Si Yin buru-buru. Heh, bahkan jika kamu memiliki jebakan, apa yang harus aku, Ye Yuan, takuti? Metode kultivasi ini, aku menginginkannya. Tapi, bisakah Nona Si Yin mengajariku bagaimana cara mendapatkan poin lebih banyak atau tidak? Kata Ye Yuan. Ye Yuan menelusuri semua metode budidaya. Sangat jelas, seni pedang pembantaian ini adalah yang paling cocok untuknya. Ye Yuan bisa merasakan bahwa di balik Asura Arena ini, ada sepasang tangan besar yang memanipulasi secara rahasia. Terlepas apakah itu konsep pemotongan atau teknik bela diri, itu semua bisa menjadi jebakan. Tetapi untuk bisa bermain-main dengan begitu banyak orang jenius di telapak tangannya, di balik ini pasti ada plot yang menggemparkan dunia. Bagi Ye Yuan, bisa hidup harmonis dalam kedamaian adalah yang terbaik. Jika pihak lain tidak memiliki mata dan ingin memainkan beberapa trik padanya, dia akan mengembalikannya tanpa rasa sopan juga. Meskipun Ye Yuan merasa itu tidak tepat, ia juga sangat mendambakan kekuatan. Bagi Ye Yuan, memiliki satu lagi niat sejati tertinggi adalah sesuatu yang ia harapkan. Dia datang ke Laut Setan Caotik, di satu sisi, itu demi batu Divine Skanda. Yang lain adalah demi niat sejati tertinggi ini. Sekarang ada teknik bela diri yang menantang surga setara dengan 9 matahari terbakar surga ditempatkan di depannya, Ye Yuan mengatakan bahwa dia tidak bergerak itu palsu. Si Yin tertawa dingin di dalam hatinya. Arena Asura telah ada selama bertahun-tahun. Para jenius bukan hanya Anda sendiri. Memiliki pendapat yang terlalu tinggi tentang diri sendiri, ini adalah kegagalan umum bagi para jenius. Pada akhirnya, Anda masih tidak bisa menahan godaan kekuasaan. Ada banyak cara untuk mendapatkan poin. Tapi ada satu hal, yaitu memiliki beberapa kontribusi ke Asura Arena. Saya mendengar bahwa Sir memiliki pil Brimstone Roh Surgawi yang dimiliki. Jika Sir bersedia untuk mentransfer kepemilikannya kepada Asura Shop, kami bersedia membelinya dengan harga 50 poin, kata Si Yin. Ye Yuan tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berkata sambil tersenyum, hanya pil Brimstone Roh Surgawi yang akan dilakukan. Lalu jika saya memperbaiki pil obat lain, bisakah itu juga ditukar dengan poin? Si Yin berkata, itu harus bergantung pada pil obat seperti apa yang Tuan perbaiki. Jika itu seperti Brimstone Roh Surgawi Laut, berapapun yang Anda miliki, kami ingin sebanyak mungkin. Bab 882. Benarkah itu? Mendengar Si Yin menjelaskan ini, mata Ye Yuan juga menyala. Si Yin berkata sambil tersenyum, apakah saya akan berbohong kepada Sir? Pil obat pendek yang tersedia ini sangat populer di kalangan para jenius yang peringkatnya berada di depan tingkat ketiga. Kami membeli dengan harga 50 poin, tetapi kami dapat menjual dengan harga lebih tinggi. Ye Yuan juga tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, "Huhu, kalian semua benar-benar memiliki karakteristik intrinsik seorang pedagang. Baiklah, karena itu masalahnya, kita akan keluar dan berbicara." Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik ke kanan dan keluar dari pavilion bagian dalam. Si Yin merasa bingung tetapi masih mengikutinya. Ye Yuan datang ke area poin, mengambil pil Brimstone Spirit Brimstone Pembunuh Absolut dan Surgawi, dan menyerahkannya kepada Si Yin, dengan mengatakan, bantu aku menukar pil Brimstone Spirit Surgawi Laut dengan poin. Ditambah 40 poin di Absolute Kill Token, total 90 poin, menukar semuanya menjadi obat semangat tier 7. Penampilan Ye Yuan seperti raja terkemuka yang menghabiskan banyak uang, sangat murah hati. Si Yin tidak bisa tidak terkejut ketika dia mendengar itu dan berkata dengan bingung, apakah Tuan ingin mempertimbangkannya sedikit?
Meskipun pil obat dapat menukar lebih banyak poin, obat-obatan roh ini semua sangat berharga. Penghilangan menjadi pil obat adalah juga sangat rumit dan sulit. Tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Sir mungkin tidak dapat memperoleh kembali 90 poin ini bahkan jika Anda menghabiskan semuanya. Bagi para alkemis, tingkat kesuksesan adalah masalah yang sangat besar. Terutama pil obat seperti pil brimstone roh surgawi laut. Kesulitan pemurnian sangat tinggi. Dalam pandangan Si Yin, bahkan jika Ye Yuan benar-benar seorang alkemis, memurnikan pil brimstone roh surgawi lautan pasti akan mengeluarkan banyak bahan juga. Ditambah lagi pengeluaran uang Ye Yuan seperti sikap air, sangat mudah untuk membuat Si Yin keliru berpikir bahwa Ye Yuan lahir di beberapa keluarga bangsawan besar, jadi itu sebabnya dia menyuarakan peringatan. Tapi Ye Yuan berkata tanpa hati-hati, tidak perlu menyusahkan Nona Si Yin untuk mengkhawatirkan hal ini. Bagaimanapun juga, poin-poin ini diperoleh dengan mudah juga. Bahkan jika dihambur-hamburkan, tidak masalah juga. Terburuk menjadi terburuk, aku akan menemukan beberapa orang lagi untuk melakukan pertarungan poin ketika aku mencapai level ketiga. Si Yin terdiam ketika mendengarnya. Untuk menyebutkan pertarungan poin pertarungan begitu mudah, mungkin ada yang satu ini di depannya. Sikap acuh tak acuh Ye Yuan dianggap oleh orang-orang sebagai orang bodoh pada satu titik. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan level. Si Yin tidak ragu sedikit pun bahwa bahkan jika Ye Yuan naik ke tingkat ketiga, kekuatannya akan berada di peringkat depan juga. Karena Ye Yuan sudah mengatakannya seperti ini, Si Yin tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa pergi membantunya menukar pil brimstone roh surgawi dengan poin. Ginseng naga darah kristal ungu, buah es dingin yang sangat, Icheflam mendalam Ganoderma berdaulat. Ye Yuan mengucapkan serangkaian panjang nama obat roh seperti dia menginformasikan nama hidangan. Si Yin sebenarnya tidak bisa mengimbangi kecepatannya mengikuti Ye Yuan. Harus diakui, toko asura ini benar-benar memiliki barang bagus. Beberapa obat roh sangat sulit ditemukan di dunia luar. Tempat ini sebenarnya memiliki semua yang orang harapkan. Hanya saja cadangan obat-obatan roh ini terbatas. Banyak dari mereka hanya dapat mengekstrak 2 hingga 3 porsi embrio obat, dan bahkan hanya mengekstraksi 1 porsi. Dengan ini, itu menempatkan permintaan yang sangat tinggi pada sang alkemis. Tapi ini sama sekali bukan masalah bagi Ye Yuan. Bahkan tingkat keberhasilannya untuk memurnikan pil obat tier 9 sangat tinggi, belum lagi pil obat tier 7 saja. Semua ini disebabkan oleh keterampilan dasar yang sangat solid. Akhirnya, Ye Yuan membeli 30 batang obat-obatan roh, membuat Si Yin tercengang menyaksikan. Ini hanyalah contoh orang bodoh yang dibanjiri uang. Mengambil 90 poin untuk ditukar dengan 30 lebih dari batang obat roh, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu adalah perilaku yang sangat terbelakang juga. Tuan, ini semua adalah obat roh yang Anda inginkan. Semuanya ada di dalam cincin penyimpanan. Lakukan pemeriksaan, Si Yin memberikan cincin penyimpanan Ye Yuan dan berkata. Tidak perlu memeriksa, Nona Si Yin sangat cantik, apakah Anda masih membohongi saya? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Wajah Si Yin memerah dan benar-benar mengungkapkan sikap malu seorang gadis. Orang akan bertanya-tanya apakah bawahannya akan mendesah dengan kagum pada keterampilan akting Exalt Si Yin yang membingungkan ketika mereka melihat situasi ini atau tidak. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba merasakan token pembunuh absolut memanas. Sebuah pesan dikirimkan ke pikirannya. N, pergi berperang. Memang dengan lengking itu, Ye Yuan berkata dengan cemberut. Si Yin berkata dengan senyum lebar, saya berharap sir kemenangan-kemenangan segera setelah spanduk Anda dibuka. Ye Yuan tertawa keras dan berkata, itu tentu saja. Orang ini tidak memiliki nyali untuk bertarung poin melawan saya dan sebenarnya masih berani menggunakan cara tercela semacam ini untuk memaksa saya bertarung dengannya. Saya harus memukul dia sampai bahkan ibunya tidak bisa mengenalinya. Ketika Ye Yuan bergegas ke arena pertempuran, tribun sudah sepenuhnya terisi. Pertikaian antara pemula dan veteran tingkat kedua ditakdirkan untuk menarik banyak perhatian. Di tribun, seorang lansia dan seorang pemuda muncul sekali lagi. Feng Shao, bagaimana menurutmu peluang kemenangan Leng Qing dalam pertandingan ini? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Old Su, meskipun kita tidak bisa menang melawan Leng Qing bahkan jika kita mencoba yang terbaik, saya masih merasa bahwa dia bukan lawan Ye Yuan. Itu, aku tidak berpikir begitu. Leng Qing telah jelas melihat pertarungan itu pada hari itu juga. Dia mungkin masih memiliki kepercayaan diri karena dia berani naik panggung untuk menantang Ye Yuan. Hanya saja seberapa banyak jaminan ini, itu sulit dikatakan, kata Su Tua. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Pemuda itu melirik Old Su tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi.
Saat Ye Yuan menatap Leng Qing, ekspresinya menjadi gelap, "Kamu orang ini, untuk benar-benar berani bermain skema denganku. Kamu sudah mati." Leng Qing berkata dengan dingin, "Apapun kemampuan yang Anda miliki, silakan menggunakannya. Sesuai keinginan kamu." Ye Yuan tiba-tiba meledak. Sebuah tinju tiba di depan Leng Qing dalam sekejap mata. Ekspresi Leng Qing berubah karena kepalan Ye Yuan menghilang. Langkah ini lagi. Ledakan. Satu pukulan Ye Yuan menghantam susunan besar arena pertempuran sampai bergetar. Gelombang seruan tanpa sadar datang dari tribun. "Ya ampun, aku diselimuti oleh merinding. Jika pukulan ini mendarat di tubuhku, seluruh orangku mungkin akan hilang." Terlalu kuat, tidak heran Lu Licheng benar-benar dihancurkan olehnya bahkan dengan kekuatannya yang kuat. Pada pertandingan sebelumnya, semua pasukan diterima oleh Lu Licheng saja. Oleh karena itu, mereka tidak merasakan kengerian pukulan Ye Yuan. Tapi kali ini, itu tercermin dengan jelas pada Grand Arai. Baru saat itulah mereka tahu betapa mengerikan pukulan ini. Namun, pukulan ini akhirnya masih terlewatkan. Leng Qing sebenarnya menghindari pukulan Ye Yuan yang tak terhindarkan ini. Sejak Ye Yuan menguasai Void Dragon Shadow Pang, ini masih pertama kalinya dihindari oleh lawan-lawannya. Ini juga tanpa sengaja membuatnya agak terkejut. Konsep angin. Ye Yuan merasakannya, alasan mengapa Leng Qing bisa menghindari pukulannya adalah justru karena pihak lain memahami konsep angin. Selanjutnya, itu bahkan kecepatan Supreme True Intent. Kecepatan Supreme True Intent dan aliran angin True Intent Ye Yuan memahami keduanya milik konsep angin. Tetapi atribut yang diupayakan tidak memiliki kesamaan satu sama lain. Memahami kecepatan Supreme True Intent dapat membiarkan seniman bela diri mencapai ketinggian yang jauh di luar jangkauan orang lain. Segudang hukum di bawah langit, hanya kecepatan yang tidak terputus. Di tengah dahi Leng Qing ada 6 bintang. Konsep pembantaiannya sebenarnya bahkan setingkat di atas Lu Licheng. Dua jenis niat sejati tertinggi adalah tepatnya di mana keyakinannya untuk menjadi tak terkalahkan di tingkat kedua berbohong. "Tidak buruk. Kamu benar-benar sangat kuat. Jika aku tidak memiliki sedikit kepercayaan diri, bagaimana mungkin aku berani naik panggung untuk menantangmu?" kata Leng Qing. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Jadi bagaimana jika dua jenis niat sejati tertinggi? Kamu berani bersekongkol melawan aku akan memukulmu semua sama saja." Bab 883. Bayangan Angin Gerakan Bunuh. Netherworld 100 Kill Killer. Kali ini, Leng Qing menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan inisiatif. Langkah pembukaannya adalah dua teknik bela diri niat sejati tertinggi yang perkasa. Dengan teknik gerakan ekstrim dan seni pedang yang tak tertandingi, keduanya memberi orang sensasi dampak visual yang luar biasa. Leng Qing melepaskan langkah pamungkasnya. Di tingkat kedua ini, sudah berapa lama sejak seseorang bisa memaksanya untuk pergi keluar? Dengan ini, seseorang akhirnya bisa menjadi ancaman bagi Ye Yuan, kan? Bagaimanapun, kekuatan Leng Qing juga akan lebih baik bahkan ketika ditempatkan di tingkat ketiga. Ye Yuan ini terlalu sombong. Aku ingin melihat bagaimana dia masih akan sombong jika dia tidak bisa mengimbangi kecepatan secepat Leng Qing. Tapi satu lansia dan satu pemuda menggelengkan kepala mereka tanpa henti di tribun. Wind Movement Shadow Kill ini adalah teknik bela diri yang membuat mereka sakit kepala terbesar. Ditambah dengan kecepatan Supreme True Intent, Leng Qing cepat melampaui imajinasi. Tapi mereka tahu bahwa Ye Yuan masih memiliki origin magnetic field yang belum dilepaskan. Ini adalah kutukan terhebat kecepatan. Sosok Leng Qing tiba-tiba meledak, langsung menghilang di depan mata semua orang. Tetapi semua orang tahu bahwa itu bukan bahwa dia menghilang, tetapi dia cepat sampai mata telanjang sudah tidak bisa melihat. Bang! Semua orang melihat Leng Qing memamerkan sosoknya, terbang ke belakang, dan membanting keras ke arah Ai besar. Setelah itu, Ye Yuan menerkam ke depan dan mengejar ke arah Leng Qing. Kekuatan Leng Qing jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan Lu Licheng. Meskipun dia menderita pukulan, dia tidak kehilangan kemampuan tempur. Melihat Ye Yuan mengejar, dia sangat khawatir dan buru-buru mengerahkan teknik gerakannya, ingin melarikan diri dari pengejaran Ye Yuan. Ye Yuan tertawa dan tersenyum. Mau lari, bagaimana bisa semudah itu? Origin magnetic field dikerahkan, itu seperti Leng Qing jatuh ke dalam rawa, kecepatannya turun drastis. Bang, pukulan lain. Tapi kecepatan Leng Qing memang sangat cepat. Dia menghindari sebagian besar kekuatan Ye Yuan sebelum nyaris berhasil untuk tidak lumpuh. Kekuatan satu pukulan Ye Yuan serius terlalu menakutkan. Para seniman bela diri di tribun sudah dungu dengan takjub. Di arena pertempuran, satu dikejar dan satu berlari, sama sekali tidak suka berkelahi. Itu lebih seperti permainan kucing dan tikus. Apa yang terkutuk adalah bahwa orang yang dikejar adalah orang nomor satu tingkat kedua, Leng Qing. Adegan ini secara serius membuat orang merasa terlalu subvert. Kekuatan Leng Qing jelas jauh lebih kuat daripada Lu Licheng.
Tapi menghadapi Ye Yuan, dia juga dipukul sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Kekuatan orang ini benar-benar sangat kuat. Aku mengakui. Ini adalah pertarungan yang tidak setara dan sudah lama tidak dapat melanjutkan. Kecuali, Leng Qing hanya menemukan jejak kesempatan untuk menarik napas sekarang, dan mengatakan kata-kata untuk mengakui kekalahan. Setelah Leng Qing mengakui kekalahan, konsep pembantaiannya mengalir ke arah tubuh Ye Yuan. Bintang ke-6 menjadi jauh lebih redup sekaligus. Semakin tinggi pangkat Jenderal Jiwa, konsep pembantaian semakin hilang setelah kekalahan. Tiba-tiba, bintang ke-4 di dahi Ye Yuan menjadi cerah. Maju selangkah lagi dan bintang ke-5 akan muncul. Pada saat ini, Leng Qing merasa seakan-akan seluruh orang di ambang jatuh berkeping-keping. Tidak ada satu titik pun yang tidak sakit dari kepala hingga kaki. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Bahkan jika tekadnya kuat, dia terluka sampai dia mengubah wajahnya kesakitan pada saat ini. Banyak terima kasih untuk Brother Ye karena menunjukkan belas kasihan, Leng Qing menarik napas dingin saat dia berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu dan Lu Li Cheng berbeda. Pelanggaranmu tidak pantas mati. Bahwa Tugang dan Lu Li Cheng jelas memunculkan niat membunuh terhadap Ye Yuan. Jadi Ye Yuan menebangnya tanpa ampun tanpa sopan santun. Meskipun Leng Qing memaksa Ye Yuan untuk bertarung dengannya, Ye Yuan bisa merasakan bahwa dia hanya mempermalukan dirinya sendiri melalui pertempuran. Ada perbedaan mendasar di antara ini. Menuju lawan seperti itu, Ye Yuan tidak keberatan menyelamatkan hidupnya. Hanya saja metode meyakinkan Leng Qing membuat Ye Yuan agak tidak senang. Jadi itu sebabnya dia akan membuat langkah untuk menjatuhkan hukuman. Orang-orang di tribun sudah lama tertegun. Leng Qing yang selalu menang benar-benar dikalahkan begitu saja. Dia bahkan membutuhkan amal Ye Yuan sebelum dia berhasil melarikan diri dengan keberuntungan. Pencerahan surga tingkat ketiga sebenarnya menakutkan sampai sejauh ini. Ini adalah hal yang sangat langka di Asura Arena. Setidaknya, mereka belum pernah melihat kejadian seperti itu sebelumnya. Bahkan level kedua terkuat, Leng Qing, menjadi lawan Ye Yuan yang ditaklukkan. Ye Yuan secara alami mendapatkan kualifikasi untuk naik ke level ketiga. Tapi Ye Yuan tidak terburu-buru. Baginya, masalah mendesak adalah untuk mendapatkan poin yang cukup untuk ditukar dengan seni pedang pembantaian. Setelah pertempuran dengan Leng Qing, Ye Yuan segera memasuki pengasingan dan mulai memurnikan pil. 5 hari kemudian, Ye Yuan keluar dari pengasingan dan langsung pergi ke toko Asura. Ketika Ye Yuan menempatkan 9 botol kecil di depan Si Yin, mulutnya membuka ke dalam bentuk lingkaran, dan dia tidak sadar dalam waktu lama. Mulut terbuka begitu besar, sudah bisa mengepalkan tinju, kata Ye Yuan sambil tersenyum sinis. Si Yin membeku dan akhirnya kembali sadar. Kali ini, ekspresinya yang terkejut bukan pura-pura tetapi keheranan yang asli. Ye Yuan membeli total 30 obat-obatan roh dan benar-benar memperbaiki 9 pil obat lengkap. Tentu saja, jika dia tahu bahwa apa yang disempurnakan Ye Yuan jauh dari hanya 9, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan. Ye Yuan jelas tidak akan memberitahunya bahwa tingkat keberhasilannya dalam memurnikan pil adalah 100%. Hanya karena takut itu akan terlalu mengejutkan, bahwa dia hanya mengeluarkan 9 pil obat. Sebenarnya, Ye Yuan berada di pengasingan selama 5 hari dan menyempurnakan total 18 pil obat tier 7. Itu semua adalah pil obat tier 7 puncak. Dan apa yang dia ambil hanyalah setengah dari apa yang dia sempurnakan. Pil obat lain, kamu hanya membelinya sesuai dengan harga 50 poin akan dilakukan. Adapun pil Aperture 7 indah ini, saya pikir harga 150 poin tidak dianggap mahal, kan? Ye Yuan berkata dengan dingin. Si Yin menganggukkan kepalanya secara mekanis. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia bertanya, ini, pil obat ini semua disempurnakan olehmu. Kamu hanya perlu peduli untuk mendapatkannya. Adapun apakah itu disempurnakan olehku atau tidak, apa bedanya? Kata Ye Yuan. Pertanyaan Si Yin untuk sangat amatiran. Seorang penjual yang membawa pil obat, seperti dari mana asalnya, orang secara logis tidak boleh bertanya terlalu banyak. Tapi Si Yin terlalu kaget saat ini. Selain itu, pil obat ini jelas disuling dan dibentuk menggunakan obat-obatan roh yang dibeli Ye Yuan. Lalu, seberapa tinggi tingkat alkimia Ye Yuan? Ah, Pak, Si Yin tidak bermaksud seperti itu. Tolong jangan salah. Hanya saja Si Yin terlalu terkejut. Ini adalah pil Aperture 7 yang indah. Bahkan seorang kaisar alkimia mungkin tidak dapat memperbaiki. Jika dia mengambil tindakan, Tuan hanya membeli 2 bagian bahan dan benar-benar memperbaikinya. Ini terlalu fenomenal. Emosi Si Yin tidak tahu bagaimana harus digambarkan. Orang aneh semacam ini sama sekali tidak dapat menemukan kata sifat untuk dijelaskan. Kecuali, pil 7 celah indah yang disempurnakan Ye Yuan bukan 1, tapi 2.
The Seven Aperture Exquisite Pill adalah salah satu pil obat tier 7 terberat untuk disempurnakan. Setelah mengkonsumsi, itu bisa secara permanen meningkatkan kecepatan budidaya seniman bela diri beberapa kali. Itu memiliki kedalaman yang sama untuk mencapai hasil yang sama dengan cara yang berbeda dengan karakter, Bing, yang dibudidayakan Ye Yuan. Aspek berharga dari Seven Aperture Exquisite Pill berbohong bahwa itu tidak hanya efektif bagi seniman bela diri Realm Surga Pencerahan, tetapi juga sama efektifnya pada seniman bela diri Paceless Realm tahap awal. Hanya saja efeknya pada seniman bela diri Realm Surga Pencerahan adalah yang terbesar, jadi itu sebabnya itu diklasifikasikan sebagai pil obat tier 7. Pada kenyataannya, lupakan Sage Alkimia, bahkan Alchemy Venerables memiliki sangat sedikit orang yang dapat memperbaiki juga. Karena itu, Ye Yuan menyatakan harga 150 poin. Bab 884. Itu hanya keberuntungan. Kamu ini biasanya tidak memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi ketika memurnikan pil. Beberapa hari pengasingan, tidak tahu mengapa juga, karakter moral saya tiba-tiba meletus, jadi saya memperbaiki 9 pil obat. Bahkan Seven Aperture Pil Indah yang biasanya tidak bisa saya suling sebenarnya juga berhasil, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Tapi Si Yin terdiam ketika mendengarnya. Memperbaiki pil hal semacam ini bisa mengandalkan karakter moral untuk berkunjung. Hanya sebentar membaca sekilas tentang itu, Ye Yuan sangat terkejut. Baru setelah itu dia tahu bahwa ternyata konsep pembantaian sebenarnya masih bisa digunakan seperti ini. Tidak heran Si Yin mengatakan bahwa teknik bela diri ini bisa menyaingi kekuatan 10 Raja Surgawi Agung. Sepertinya apa yang dia katakan itu tidak salah. Jika langkah pertama ini dikuasai, itu sama sekali tidak berada di bawah teknik bela diri ketujuh lapisan Spirit Bristle 9 yang Divine Art. Ye Yuan saat ini menikmati daya tarik yang tersisa dari tingkat pertama Slaughter Sword Art dan sangat terkejut di dalam hatinya. Tapi dia tidak menyadari bahwa keheranan di mata Si Yin bahkan lebih besar daripada miliknya. Ye Yuan bukanlah orang pertama yang mendapatkan teknik bela diri ini. Tetapi ketika yang lain menenggelamkan indera surgawi mereka di dalam roh Halo Jade, mereka semua menjadi buas luar biasa dengan sangat cepat. Bahkan ada beberapa orang yang dikendalikan oleh niat membunuh di dalam dan menyerang Si Yin dengan keras. Tentu saja, hasil akhirnya pasti tidak akan baik. Namun, Ye Yuan menjadi linglung sebentar, maka itu dikendalikan olehnya. Ye Yuan ini, pikirannya tak tergoyahkan. Kultivasi ranah hatinya telah mencapai jantung seperti ranah monolit setidaknya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berkultivasi di usia yang sangat muda. Di dalam Asura Arena ini, Si Yin telah melihat sebelum dewa tahu berapa banyak jenius. Tapi tidak ada yang bisa memberinya kejutan besar seperti Ye Yuan. Saat ini, Ye Yuan sudah menarik diri dari roh Halo Jade dan memuji berulang kali, tidak buruk. Cukup bagus. Si Yin membuang pikirannya dan berkata sambil tersenyum, apakah Tuan merasa bahwa Anda mendapatkan lebih dari nilai uang Anda sekarang? Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu benar. Membeli teknik bela diri ini dengan 500 poin, kamu justru mendapat untung dari biaya orang lain. Level teknik bela diri ini adalah semua harta yang tak ternilai dan sepenuhnya tidak memiliki cara untuk mengukur menggunakan kristal esensi. Meskipun 500 poin adalah angka astronomi, mempelajari teknik bela diri seperti ini, itu memang di atas nilai uangnya. Memperoleh metode kultivasi seperti itu, Ye Yuan tidak bisa menahan kegembiraannya lagi, berencana kembali untuk memasuki retret dan mengolah metode kultivasi ini. Tapi dia belum pergi ketika jalannya diblokir oleh seseorang. Kedatangan itu sangat sopan. Menangkupkan tangannya ke Ye Yuan, dia bertanya, bolehkah aku bertanya apakah Anda Lord Ye Yuan? Tepat sekali. Panduan apa yang kamu miliki? Ye Yuan berkata dengan dingin. Orang itu berkata, yang ini adalah Sun Qi, jenderal pertempuran nomor satu di bawah Raja Iblis tingkat ketiga. Raja Iblis Raja mendengar bahwa Tuan Ye Yuan adalah bakat muda yang luar biasa dan ingin berkenalan dengan Anda, dan secara khusus memesan ini dengan rendah satu untuk datang ke sini dan mengundang Tuan ke tingkat ketiga untuk mengobrol. Ada beberapa orang di paviliun luar. Melihat Sun Qi, mereka semua terkejut. Ini sebenarnya Lord Sun Qi. Saya mendengar bahwa dia adalah jenderal pertempuran nomor satu di bawah Raja Iblis, seorang ahli peringkat ke-58 di proklamasi pembantaian bumi. Dia sebenarnya sangat sopan kepada Ye Yuan. Sepertinya Ye Yuan benar-benar membuat nama untuk dirinya sendiri. Dia belum memasuki level ketiga, dan dia memenangkan pengakuan Raja Setan Raja, mengirim Tuan Sun Qi secara pribadi ke sini untuk mengundang. Benar-benar luar biasa. Sejenak, ada banyak diskusi di dalam toko Asura. Jika ini lelucon permainan kata, saya juga tidak mengerti. Bab 885. Mengundang Ye Yuan untuk bergabung dengan tim, ini bukan hal yang langka. Dengan kinerja Ye Yuan di tingkat kedua, ia terikat untuk dianggap sangat oleh kelas berat setelah naik ke tingkat ketiga. Apa yang membuat orang terkejut adalah sikap Sun Qi. Siapa Sun Qi?
Sebuah pembangkit tenaga listrik peringkat 58 diproklamasi pembantaian bumi. Kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Leng Qing. Orang penting seperti ini sebenarnya sangat menghormati Ye Yuan. Bahkan jika dia dikirim ke sini di bawah perintah Raja Iblis, itu seharusnya bukan sikap seperti ini. Kapan Asura Arena ini menjadi begitu sipil dan sopan? Siapa Raja Iblis? Aku tidak tahu, dan aku tidak tertarik untuk mengetahuinya juga. Aku masih harus kembali untuk memasuki pengasingan dan berkultivasi. Jangan datang dan menggangguku, Ye Yuan berkata dengan ekspresi tidak sabar. Dia saat ini bersemangat tinggi dan ingin menumbuhkan seni pedang pembantaian. Tapi apapun Raja Iblis melompat lagi. Akan aneh jika dia bisa bahagia. Tetapi kata-kata ini sama sekali tidak terjadi ketika itu jatuh ke telinga orang lain. Siapakah Raja Iblis? Salah satu Raja level 3. Keberadaan yang kuat di peringkat 5 besar. Ye Yuan benar-benar berani berbicara dengan tidak sopan. Jika kata-kata ini harus dibawa kembali oleh Sun Qi, bukankah Raja Iblis Raja akan menghancurkannya? Alasan mengapa Raja Iblis disebut Raja Iblis adalah karena dia membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Terlepas dari siapa mereka, selama mereka memprovokasi dia, dia melenyapkan tanpa kecuali. Mungkin Raja Iblis bukan yang terkuat di tingkat ketiga, tapi dia benar-benar yang paling biadab dan kejam di tingkat ketiga. Selesai berbicara, Ye Yuan berjalan pergi tanpa peduli, dan dia bahkan tidak menatap Sun Qi. Wajah Sun Qi berubah gelap. Orang macam apa itu Sun Qi? Datang untuk mengundang bocah tingkat kedua, orang ini sebenarnya masih tidak memberi muka. Tetapi setelah memikirkan instruksi Lord Demon King, Sun Qi dengan paksa menekan ketidakpuasan di hatinya, mengejar Ye Yuan, dan berkata, karena Lord Ye Yuan telah memperoleh kualifikasi untuk naik ke tingkat ketiga, tidak akan hingga tingkat ketiga untuk mengolah yang sama juga. Lord Demon King telah menyiapkan ruang budidaya tingkat atas tingkat ketiga untuk Anda dan dapat menyediakan untuk budidaya Tuan. Mengenai sikap Sun Qi, Ye Yuan sedikit terkejut juga. Dia awalnya berpikir bahwa Sun Qi akan meledak. Tidak menyangka orang ini akan benar-benar pemarah. Sejak tiba di Chaotic Devil Sea, Ye Yuan masih sangat jarang melihat orang yang pemarah. Tapi ruang budidaya tingkat atas membuat Ye Yuan sedikit bergerak. Orang harus tahu bahwa kamar budidaya tingkat atas ini, satu titik pembantaian hanya bisa digunakan selama 3 hari. Jika tidak untuk mengatasi kemacetan, orang biasa tidak akan menyewanya. Ye Yuan berhenti sejenak dan berkata, baiklah, melihat karena kamar budidaya tingkat atas, saya akan melakukan perjalanan dengan Anda. Saya masih memiliki beberapa hal untuk diurus di tingkat kedua. Anda pergi ke tingkat ketiga dan tunggu aku. Sebenarnya, tidak ada banyak hal untuk diurus. Ye Yuan baru saja kembali untuk mengucapkan selamat tinggal pada Tan Xi. Beberapa hari ini, Tan Xi masih dianggap penuh perhatian dan memuaskan. Ye Yuan secara alami tidak akan kikir kepadanya. Dia memberinya beberapa pil obat dan menyuruhnya berkultivasi dengan baik. Saat ini, level kedua semua tahu bahwa Tan Xi adalah pengikutnya. Secara alami tidak akan ada orang tanpa mata yang akan membuat segalanya menjadi terlalu sulit baginya. Tan Xi masih memiliki banyak potensi. Selama periode ini, peningkatannya juga terlihat jelas. Melaju ke level ketiga di masa depan juga bukan tidak mungkin. Setelah menyelesaikan urusan Tan Xi, Ye Yuan langsung naik ke tingkat ketiga. Sun Qi membawa Ye Yuan ke aula kosong, mengatakan untuk pergi melaporkan kedatangannya, dan kemudian menghilang. Di seluruh aula, Ye Yuan ditinggal sendirian-sendirian. Ye Yuan berani berasal dari keahliannya yang luar biasa dan juga tidak keberatan. Dia duduk dengan tenang dan minum teh. Bahkan setelah meminum seluruh pot teh, masih belum ada yang datang untuk menyapa. Di dalam aula, itu tenang dan sunyi, dengan hanya Ye Yuan yang terus minum teh sedikit. Suasana dingin perlahan-lahan menjulang. Masalah ini tampak seperti jebakan, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Buat langkahmu, menahannya begitu lama, bukankah kamu lelah? Ye Yuan dengan lembut meletakkan teko dan berkata dengan dingin. Seolah menanggapi kata-kata Ye Yuan, bayangan gelap tiba-tiba berlari keluar. Sebuah telapak tangan dengan kekuatan yang tak tertahankan bergemuruh menuju Ye Yuan. Bang! Kursi yang diduduki Ye Yuan dan meja dihancurkan menjadi debu. Kekuatan itu layak. Tetapi karena dirimu yang terhormat mengundang saya ke sini, mungkinkah Anda tidak berani mengungkapkan penampilan Anda yang sebenarnya kepada orang-orang? Ye Yuan sudah menenangkan diri dan tidak memiliki kesadaran sedikit pun jatuh ke dalam perangkap. Orang di depannya mengenakan jubah hitam. Dia bahkan mengenakan topeng taring hitam di wajahnya, terlihat sangat ganas. Pria bertopeng tidak berbicara, mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan lain. Pukulan Ye Yuan bergemuruh, langsung memusnahkan kekuatan telapak tangan pria bertopeng itu. Dewa langit yang perkasa memusnahkan palem. Suara rendah pria bertopeng itu dikirim. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan menyerang ke arah Ye Yuan. Niat membunuh dengan kekerasan memenuhi seluruh aula.
Telapak tangan ini jelas dilepaskan dengan Slaughter Supreme True Intent. Dalam hal tingkat Slaughter Supreme True Intent, itu jelas di atas Leng Qing. Ye Yuan memperkirakan bahwa bahkan jika konsep pembantaian pria bertopeng ini tidak mencapai 7 bintang, itu juga tidak jauh. Meskipun Jenderal Jiwa dibagi menjadi 9 bintang, bintang-bintang ini akan lebih sulit dan lebih sulit untuk mengembun ke belakang. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. 6 bintang sampai 7 bintang, ada ambang batas utama juga. Seorang seniman bela diri harus berjuang demi kebaikan, tahu berapa banyak pertandingan sebelum mereka dapat mengumpulkan konsep pembantaian yang cukup. Pria bertopeng di depannya ini seharusnya bernama Raja Iblis. Menghadapi telapak tangan seperti itu, Ye Yuan juga tidak berani ceroboh. Dia segera memutar Void Dragon Shadow Punk ke batas. Ledakan. Dua serangan dengan kekuatan luar biasa saling bertabrakan. Gelombang energi besar langsung merusak aula. Atap segera runtuh. Seluruh aula langsung berubah menjadi gurun. Tetapi tepat pada saat ini, langit tiba-tiba redup. Langit dipenuhi bintang-bintang. Gelombang energi yang menakutkan langsung menyelimuti Ye Yuan di dalam. Melihat adegan ini, Ye Yuan tidak mengungkapkan ekspresi serius tetapi malah tersenyum. Dia akhirnya tahu siapa Raja Iblis ini. Aku tidak menyangka bahwa kamu, orang ini, benar-benar berlari ke laut setan caotik. Tapi peningkatanmu benar-benar membuatku heran. Karena kamu ingin menguji batasku, aku akan membiarkan kamu menyaksikan kekuatanku yang sebenarnya. Senyum di wajah Ye Yuan secara bertahap memudar. Pedang Star Moon diam-diam mendarat di tangannya. Ye Yuan sedikit mengangkat pedang Star Moon, lalu dengan santai menebas ke udara. Keretakan besar benar-benar ditebas di langit. Setelah itu, motif bintang-bintang itu sepenuhnya dimusnahkan di bawah tebasan ini. Langkah Lumen Star Brilliance yang kuat ini dipatahkan oleh Ye Yuan dengan lambaian tangannya. Azure Deeper Floating Zero Sword akan melonjak ke langit, Ye Yuan dengan ringan meludahkan beberapa kata ini. Di belakang topeng hitam itu, murid-murid itu mengerut, jelas terkejut oleh pemandangan di depan matanya. Hanya ketika langit pulih dengan jelas, pria bertopeng itu kembali sadar dari tengah keterkejutan. Dia menghela nafas panjang dan berkata, "Saya pikir saya sudah cukup kuat. Tidak berpikir bahwa jarak dengan Anda menjadi lebih besar dan lebih besar." Pria bertopeng perlahan melepas topeng bertaring, mengungkapkan wajah yang halus dan tampan. Siapa yang bisa selain Nalan Chu? Saat itu, Nalan Chu meninggalkan Crimson Afterglow Holy Land, mengatakan dia ingin pergi dan berlatih. Tapi Ye Yuan tidak pernah berharap bahwa dia benar-benar berlari ke Crimson Afterglow Holy Land dan bahkan masuk ke dalam Asura Arena. Dalam kesan Ye Yuan, Nalan Chu adalah pria sederhana yang bebas dan tidak konvensional. Tapi Raja Iblis ini di depan matanya menumbangkan pemahaman Ye Yuan tentang dirinya. Sepertinya selama periode ini, transformasinya benar-benar tidak kecil. Bab 886. Melihat puing-puing ini di seluruh lantai, Sun Qi tidak bisa membantu membuka mulutnya lebar-lebar. Dia awalnya berpikir bahwa Raja Setan Iblis memanggil Ye Yuan hanya karena dia mengagumi Ye Yuan dan ingin membawanya di bawah sayapnya. Dia tidak berharap bahwa kekuatan Ye Yuan ini sebenarnya sekuat ini. Lord Demon King sebenarnya dikalahkan di tangan Ye Yuan. Judul Nalan Chu tentang Raja Iblis tidak muncul begitu saja, tetapi diperebutkan sesuai pertandingan. Untuk dapat membantai kelima tingkat atas, bisa dilihat seberapa kuat kekuatan Lord Demon King. Tapi Tuan Raja Iblis seperti itu sebenarnya masih kalah dari Ye Yuan. Apa latar belakang yang dimiliki bocah pencerahan surga tingkat ketiga ini? Dibandingkan dengan sebelumnya, kamu memang jauh lebih kuat. Sama sekali tidak mungkin bagi kamu di masa lalu untuk memaksaku menggunakan Will Soaring to the Skies. Ye Yuan berkata sambil tertawa. Akan melonjak ke langit, denda akan melonjak ke langit. Niat pedangmu memang sudah naik di atas lapisan ke-9 surga. Pedang seperti ini hanya sebagai pepatah jika dewa memblokir, membunuh dewa, jika Buddha menghalangi, membunuh Buddha. Nalan Chu berkata dengan perubahan emosi. Nalan Chu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kehebatan Ye Yuan setelah bertukar pukulan dengan Ye Yuan. Terakhir kali, Ye Yuan menggunakan Rending the Sky yang paling kuat sudah mengejutkannya. Pelatihan dan tempering beberapa tahun ini di Asura Arena, Nalan Chu selalu mengejar Ye Yuan sebagai tujuannya. Peningkatannya luar biasa. Pada satu titik, Nalan Chu juga merasa bahwa dia sudah sangat dekat dengan Ye Yuan. Tetapi setelah melihat hari ini, kekuatan Ye Yuan masih jauh di atas kekuatannya. Sikap ini, Will Soaring to the Skies, benar-benar berkuda di atas lapisan ke-9 surga. Dia tidak bisa memikirkan strategi untuk menyelesaikannya sama sekali. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tunggu sampai niat pedangku mencapai pencapaian besar, mungkin itu benar-benar dapat membunuh para dewa jika dewa menghalangi, membunuh Buddha jika Buddha menghalangi. Tapi saat ini, itu masih agak kurang.
Temukan novel resmi di pembaruan lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Nalan Chu juga tersenyum dan berkata, itu hanya masalah waktu. Baiklah, tempat ini bukan tempat untuk berbicara. Sun Qi, kami akan pergi ke kediamanmu. Sun Qi membungkuk dan berkata, ya, Yang Mulia. Ketika Ye Yuan berjalan melewatinya sekali lagi, perasaan di hati Sun Qi benar-benar berbeda. Kekuatan pemuda ini terlalu mengerikan. Hanya setelah mengobrol ringan dengan Nalan Chu, Ye Yuan tahu bahwa 2 tahun pelatihan dan tempering Nalan Chu ini juga agak tidak mudah. Nalan Chu memiliki kepribadian yang ramah dan penyayang juga. Dalam perjalanan pelatihan dan temperingnya, ia menemui masalah yang tidak adil. Murid junior peringkat 7 Tanah Suci sedang dalam proses melanggar seorang wanita. Nalan Chu membunuh orang itu dalam amarahnya, kemudian melakukan pengejaran tanpa akhir. Sepanjang jalan, dia dipaksa ke dalam situasi tanpa harapan beberapa kali dan nyaris kehilangan nyawanya, tetapi pada akhirnya dia masih berhasil. Peringkat 7 Tanah Suci bukanlah apa yang bisa diprovokasi oleh Crimson Afterglow, semacam Tanah Suci peringkat 9. Nalan Chu tidak berani membuka identitasnya. Dipaksa melawan kehendaknya, Nalan Chu melarikan diri ke Chaotic Devil Sea. Seperti keberuntungan, dia mendapatkan token bunuh absolut. Oleh karena itu, ia memasuki arena Asura. Nalan Chu tidak berpikir bahwa setelah dia mengalami hidup dan mati beberapa kali, seluruh orangnya mengalami transformasi lengkap, menyatu dengan cara pertempuran arena Asura dengan sangat cepat. Di tempat ini, ia maju dengan cepat. Tidak hanya dia hampir menjadi Jenderal Jiwa Bintang 7, tetapi Light Supreme True Intent-nya juga berhasil menembus tahap ketiga. Pada hari itu, saya mendengar bahwa tingkat kedua memiliki pemula yang disebut Ye Yuan juga. Selain itu, kekuatannya luar biasa di tingkat kedua. Saya berpikir apakah ada hal kebetulan seperti itu. Kemudian, saya mendapatkan merekam Anda dan Leng Qing berkelahi, sebelum menemukan bahwa sebenarnya itu benar-benar Anda. Berlari dengan seorang teman lama di negeri asing, Nalan Chu jelas sangat bersemangat juga. 2 tahun ini ditambah waktu, terlepas dari apakah itu kekuatan atau temperamen, Nalan Chu mengalami perubahan yang luar biasa. Gelar Raja Iblis ini tidak diberikan secara acak. Ini tidak bisa dibayangkan untuk mantan Nalan Chu. Ye Yuan juga berbicara tentang perkembangan Crimson Afterglow Holy Land baru-baru ini dengan Nalan Chu. Nalan Chu menghela nafas tanpa henti ketika dia mendengarnya juga. Tetapi dia juga sangat senang ketika dia diberitahu bahwa Tuyu menerobos dan bahwa Crimson Afterglow Holy Land dipromosikan menjadi Rank 8 Holy Land. Ye Yuan, karena kamu sudah maju ke tingkat ketiga, bukankah sudah waktunya untuk memilih Kam? Setelah obrolan ringan, kata Nalan Chu. Pilih Kam, Ye Yuan memiliki tampilan bingung. Nalan Chu menganggukkan kepalanya dan menjelaskan, arena Asura ini sebenarnya dikendalikan oleh 12 Great Exalt. Seniman bela diri dari tingkat pertama hingga tingkat ke-6, terlepas dari apakah alam pencerahan surga atau alam tanpa Paseles, mereka sebenarnya milik salah satu dari 12 Great Exalt. Mendengar Nalan Chu berkata begitu, Ye Yuan mengungkapkan ekspresi kesadaran, tidak heran Leng Qing benar-benar mendapatkan keinginannya ketika dia ingin bertarung denganku. Di atas Leng Qing adalah hedonis agung surgawi dari 12 agung-agung. Yang mulia milikku adalah Exalt Zuoyan. Jika dugaanku benar, Exalt Xiyin mungkin sudah mengawasimu. Sepertinya dia ingin menarikmu ke bawah perintahnya, kata Nalan Chu. Ye Yuan tertegun. Wajah Xiyin muncul di depan matanya. Maksudmu pelayan wanita di Asura Shop adalah salah satu dari 12 Exalt. Ye Yuan memiliki tatapan kosong. Mendengar meninggikan nama Xiyin ini, akhirnya dia sadar kembali. Xiyin menghitung banyak hal, tetapi dia tidak menghitung bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki persahabatan pribadi dengan Raja Setan Iblis ini. Nalan Chu tersenyum dan berkata, status ke-12 Exalt di Asura Arena semuanya berbeda. Daerah yang ditinggikan oleh Exalt Xiyin adalah tepatnya Asura Shop. Ye Yuan memiliki ekspresi yang terdiam. Wanita muda itu juga agak terlalu mampu berakting, kan? Meskipun Ye Yuan memiliki kecurigaan sejak lama, dia juga tidak berpikir bahwa wanita muda ini sebenarnya adalah salah satu dari 12 Exalt. Seperti ini, ya, bagaimana jika aku tidak bergabung dengan Kam mereka? Ye Yuan merenungkan hal itu dan berkata. Tidak bergabung dengan Kam mereka, kecuali jika kamu memiliki kekuatan yang menantang surga, jika tidak, kamu hanya bisa terhapus oleh mereka. Tentu saja, mereka juga tidak bisa melanggar aturan arena Asura. Tapi mereka benar-benar dapat memusnahkanmu dalam batas yang diizinkan dari aturan. Kata Nalan Chu. Mengenai aturan, Nalan Chu berkata, Ye Yuan memahaminya. Tidak peduli di level mana Ye Yuan berada, mereka bisa mengatur lawan yang lebih kuat untuk menghadapinya, kira-kira seperti ini. Hehe, ingin memusnahkanku, ya. Biarkan mereka pergi, semoga saja mereka tidak mematahkan gigi depan mereka. Ye Yuan tidak ingin menjadi bawahan siapapun. Dia adalah dia,
mantan puncak Kaisar Alkimia, seorang pemuda jenius saat ini. Mengecek 12 meninggikan, hak apa untuk datang dan mengendalikannya, Ye Yuan. Melihat sikap Ye Yuan, Nalan Chu tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan senyum pahit, aku tahu itu. Tidak peduli apa, kami bersama-sama keluar dari Tanah Suci Afterglow Crimson. Selain itu, kau adalah tuan muda yang tepat dan pantas. Apakah secara profesional atau secara pribadi, bahkan jika aku mati, aku harus memastikan keselamatanmu juga. Ye Yuan agak terkejut ketika dia mendengar itu, tetapi berkata sambil tersenyum, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, apa yang kamu miliki untuk melindungi keselamatanku? Lupakan saja, hal-hal ini tidak perlu kamu datang dan khawatir. Di setidaknya di level ketiga ini, belum ada yang bisa melukaiku. Nalan Chu menggelengkan kepalanya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, sebelum menemukan Ye Yuan, dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental. Orang lain, dia tidak berani berkata, tapi Ye Yuan, dia tahu sedikit. Ingin membuat Ye Yuan membungkuk dan mengikis sebagai antek seseorang, itu benar-benar mustahil. Huhu, Brother Ye, jangan membicarakan hal-hal lain terlebih dahulu. Ruang budidaya tingkat atas 18 hari yang aku janjikan padamu sudah siap. Aku tahu bahwa Brother Ye seharusnya baru saja memilih teknik bela diri yang relevan dengan konsep pembantaian. Yang paling kamu butuhkan pada saat ini harus tertutup pengasingan, kata Nalan Chu. Bab 887. Membunuh Song of the Sword. Di dalam ruang budidaya, membunuh Ki meluap. Masa pedang Ki berwarna hitam berkeliaran di dalam ruang budidaya. Ruang tempat-tempat yang dilaluinya akan memiliki gelombang kecil muncul, membuat dinding sekitarnya memiliki suara gelombang kuat muncul. Slaughter Sword Art ini memang layak mendapatkan ketenarannya, untuk benar-benar dapat melepaskan niat membunuh melalui metode seperti itu. Satu bulan berlalu dan aku sebenarnya hanya memahami segelintir tingkat pertama. Hanya 18 hari terlalu singkat. Setelah waktu habis, Ye Yuan memperpanjang waktu 12 hari lagi. Baru pada saat itulah dia nyaris tidak berhasil memahami sedikit dari lagu membunuh pedang. Bagi Ye Yuan, menggunakan waktu satu bulan untuk mengolah teknik bela diri di bawah prasyarat memiliki Slaughter Supreme True Intent dan benar-benar hanya memahami jejak dasar-dasar, ini adalah masalah yang sangat jarang terlihat. Seni pedang pembantaian ini sangat mendalam. Kesulitan memahami benar-benar tidak di bawah teknik bela diri bantu Spirit Bristle Nine yang Divine. Tampaknya apa yang dikatakan Si Yin tidak salah. Jika teknik bela diri ini dikembangkan hingga batas, seseorang mungkin benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan 10 Raja Surgawi Besar. Hanya saja jika Si Yin mengetahui tentang kecepatan kultivasi Ye Yuan, dia pasti akan sangat terkejut. Teknik bela diri ini, orang lain semua dibudidayakan dengan 10 tahun sebagai unit. Ye Yuan sebenarnya hanya menggunakan waktu satu bulan untuk memahami dasar-dasar awal. Kemampuan pemahaman ini terlalu mengerikan. 10 Raja Surgawi Agung semuanya jenius mengejutkan. Tetapi bagi mereka untuk mencapai level ini, itu memerlukan waktu tercepat lebih dari 500 tahun juga. Bagaimana bisa mencapai batas seperti ini bisa terjadi dalam semalam. Tapi Ye Yuan masih sangat tidak puas dengan kecepatan kultivasinya. Waktu mendesak, kecepatan kultivasi semacam ini benar-benar agak terlalu lambat. Sepertinya saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan beberapa permata kekacauan. Ye Yuan menghela nafas dan berjalan keluar dari ruang budidaya. Keluar dari ruang budidaya, Ye Yuan menemukan bahwa Sun Qi sebenarnya sudah menunggu di luar. Hanya saja tatapannya agak mengelak. Jelas, ia memiliki sesuatu yang sulit diungkapkannya. Kecakapan visual seperti apa yang dimiliki Ye Yuan? Dia melihat melalui bahwa Sun Qi menderita luka dalam yang cukup dalam sekejap. Apa yang terjadi? Kamu terluka saat berkelahi. Di mana Raja Iblis? Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata. Nalan Chu tidak menggunakan nama aslinya di sini. Ye Yuan secara alami tidak akan mengungkapkan latar belakangnya yang buruk. Hanya saja Ye Yuan cukup terkejut. Jika dia memiliki sesuatu untuk menemukannya, tidak perlu mengirim Sun Qi yang terluka ke sana, kan? Tuan Raja Iblis hei. Kata-kata Sun Qi tidak jelas, membuat Ye Yuan memunculkan sedikit firasat-firasat buruk. Berbicara. Sun Qi tiba-tiba berkata dengan ekspresi kemarahan yang benar, Tuan Raja Iblis hei. Dia dipukuli hingga luka parah oleh seseorang dan dalam bahaya kehilangan nyawanya kapan saja. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia membentak, kapan itu terjadi? Mengapa Anda datang dan memberitahu saya sebelumnya? Aku ingin datang dan memberitahu Lord Ye Yuan sebelumnya juga, tetapi Raja Iblis-Iblis tidak mengizinkannya. Dia mengatakan bahwa masalah Lord Ye Yuan lebih besar dari surga. Kecuali jika itu mutlak diperlukan, kita tidak akan mengganggu pengasingan tertutupmu. Sun Qi berkata dengan tatapan pahit. Omong kosong, kehidupan kecilnya sudah hampir habis, masalah apa yang bahkan lebih besar dari ini? Mendengar berita ini, Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan sedikit tersentuh di hatinya, menjadi sangat kesal.
Ye Yuan secara alami menyadari pikiran Nalan Chu. Hanya saja dia tidak berharap bahwa Nalan Chu sebenarnya sangat bodoh. Dia akan dipukuli sampai mati dalam waktu singkat, dan dia sebenarnya tidak mengizinkan bawahannya datang dan memberitahunya untuk keluar dari pengasingan sebelumnya. Dalam hati Nalan Chu, Ye Yuan adalah Dewa Suci Crimson Afterglow Holy Land. Dia adalah masa depan Crimson Afterglow Holy Land. Mengenai kultivasi seniman bela diri, salah satu tabu terbesar adalah memiliki pengasingan tertutup-tertutup. Tertutup pengasingan tiba-tiba terganggu, jika itu kecil, itu akan membuat hal-hal yang mereka pahami hilang secara permanen. Jika parah, seseorang akan mengamuk, mengubur bahaya tersembunyi untuk terobosan di masa depan. Nalan Chu tidak ingin mempengaruhi Ye Yuan menjadi dirinya, itu sebabnya dia tidak membiarkan Sun Qi datang dan mengganggu Ye Yuan. Melihat Ye Yuan terbang dari pegangan, Sun Qi bergumam ya berulang kali di samping, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa. Ye Yuan dengan santai melemparkan Sun Qi pil obat dan berkata, konsumsilah. Bawa aku untuk menemukan Raja Iblis. Ekspresi Sun Qi tanpa sadar berubah ketika dia mendapat pil obat. Pil embun Linghua Jade Transcendent. Ini adalah hal yang sangat sulit didapat oleh pil obat penyembuhan tier 7, sesuatu yang tidak bisa dibeli di pasaran sama sekali. Langkah pembukaan kasual Ye Yuan hanyalah boros ke ekstrim. Sun Qi mengkonsumsi pil obat dan tidak punya waktu untuk memperbaiki kekuatan obat, sebelum membawa Ye Yuan untuk pergi menemukan Nalan Chu. Melihat berbaring di tempat tidur adalah Nalan Chu yang tidak sadar, amarah Ye Yuan melonjak. Meridian hati Nalan Chu hampir hancur, sudah pada nafas terakhirnya, mungkin untuk mati kapan saja. Ye Yuan bahkan mendeteksi bahwa di dalam tubuh Nalan Chu memiliki kekuatan aneh yang akan menyebabkan kerusakan besar pada organ internal Nalan Chu. Sangat jelas, pihak lain sengaja menahan satu atau dua trik hanya untuk menyiksa Nalan Chu. Bersaing dalam pertikaian seni bela diri, kematian adalah kejadian umum. Hanya saja metode semacam ini benar-benar agak terlalu kejam. Kemarahan di hati Ye Yuan perlahan naik. Tapi cedera semacam ini secara alami tidak bisa menunggangi alkimia Kaisar Ye Yuan. Ye Yuan memaksa kekuatan itu keluar dari tubuh Nalan Chu, lalu memulihkan luka organ internal Nalan Chu dengan energi esensi. Akhirnya, dia membiarkannya mengkonsumsi pil obat dan membantunya untuk memperbaiki kekuatan obat. Setelah serangkaian tindakan, kulit Nalan Chu secara bertahap menjadi cerah. Napasnya menjadi teratur juga. Ye Yuan bangkit dan memberi isyarat tangan pada Sun Qi, mengisyaratkan agar dia keluar dan berbicara. Sun Qi sangat terkejut melihat tindakan Ye Yuan di samping. Beberapa hari ini, dia telah menarik siapa yang tahu berapa banyak koneksi untuk mengundang dewa tahu berapa banyak alkemis. Tapi mereka semua tidak berdaya tentang apa yang harus dilakukan sehubungan dengan cedera Raja Iblis. Tapi saat Ye Yuan datang, dia hanya menggunakan waktu 2 jam pendek untuk menyeret Raja Iblis Raja kembali dari Aula Raja Yama. Tingkat sarana ini hanyalah sebuah karya seni yang luar biasa. Bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi? Permintaan Ye Yuan sangat tenang. Namun di balik ketenangannya menyembunyikan amarah yang mengerikan. Sun Qi sedikit menenangkan emosinya dan menjelaskan peristiwa yang terjadi kemarin. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ternyata, itu selalu relatif seimbang antara berbagai kekuatan utama tingkat ketiga. Tapi tidak lama setelah Ye Yuan pergi ke pengasingan, tidak tahu untuk alasan apa, dua kekuatan di bawah Exalt Heavenly Hedonis dan Exalt Blazing Fire sebenarnya bekerja sama untuk berurusan dengan garis Nalan Chu. Pihak lain kewalahan dengan jumlah unggul dan menantang pasukan sisi Nalan Chu terus-menerus. Dengan dua kekuatan utama bersatu bersama, kekuatan mereka sama sekali bukan apa yang bisa ditahan oleh Nalan Chu. Dalam 10 hari, Nalan Chu menderita banyak korban di bawah komandonya. Bahkan Sun Qi dengan kekuatan yang tangguh juga dipukuli hingga cedera berat. Itu tidak mungkin bagi Nalan Chu untuk menonton bawahannya sendiri memukuli secara membabi buta. Oleh karena itu, ia maju untuk menantang bawahan Exalt Blazing Fire, Yan San. Peringkat Yan San ini diproklamasi pembantaian bumi tidak sesuai dengan peringkat Nalan Chu. Awalnya, seharusnya pertarungan hampir dijamin. Pada akhirnya, kecelakaan benar-benar terjadi. Pertarungan kali ini, kekuatan Yan San tiba-tiba meningkat pesat. Selanjutnya, dia bahkan menumbuhkan kekuatan aneh. Nalan Chu terpengaruh oleh kekuatan ini dan pada akhirnya dipukuli dengan luka serius. Ye Yuan terdiam lama setelah mendengar sebelum berkata kepada Sun Qi, ambil 10 besar dua faksi ini, total 20 orang, buat daftar dan berikan padaku. Ekspresi Sun Qi berubah dan menebak apa yang ingin dilakukan Ye Yuan dengan sangat cepat. Dia buru-buru berkata, Tuan Ye Yuan, sepasang tinju bukan tandingan untuk empat tangan. Saya tahu bahwa kekuatan Tuan kuat, tidak apa-apa jika itu orang lain, tetapi bahwa Yan San dan Bai Meng di bawah komando Exalt Heavenly Hedonis, mereka kekuatan tidak terduga.
Terutama Bai Meng, dia bahkan kekuatan nomor satu tingkat ketiga. Betapa hebatnya kekuatannya, tidak ada yang tahu sama sekali. Bab 888. Berikan daftarnya padaku. Ye Yuan tidak menjelaskan apapun dan hanya berkata dengan tenang. Hati Sun Qi menjadi dingin dan tahu bahwa Ye Yuan sudah mengambil keputusan. Tidak peduli bagaimana dia mendesak, itu juga sudah tidak berguna. Sun Qi tidak berani membuang waktu dan hanya bisa memberikan daftar nama 20 orang ini pada Ye Yuan. Ye Yuan mengambil daftar nama dan langsung menuju arena pertarungan. Aku ingin mengaktifkan mode Asura. Ini adalah daftar nama yang ingin aku tantang. Ye Yuan menemukan arena pertempuran yang bertanggung jawab, seorang pria parubaya mengenakan jubah abu-abu. Ye Yuan menyerahkan daftar nama kepadanya. Pria parubaya berjubah abu-abu bertanggung jawab atas hal-hal arena pertempuran tingkat ketiga dan secara alami tahu siapa Ye Yuan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan ingin mengaktifkan mode Asura, dia masih terkejut karena ketakutan. Apakah kamu tahu konsekuensi dari mengaktifkan mode Asura? Pria parubaya itu bertanya dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku secara alami tahu. Aku belum pernah bertarung satupun di tingkat ketiga, jadi peringkatku harusnya sangat jauh ke belakang. Di daftar namanya semua adalah 100 seniman bela diri teratas. Aku harus memiliki kualifikasi untuk ditantang. Mode Asura dikenal sebagai mode bunuh diri di arena Asura. Seniman bela diri yang mengusulkan mengaktifkan mode Asura hanya bisa menantang orang yang berperingkat lebih tinggi dari mereka. Jumlah orang yang ditantang harus tidak kurang dari 20. Seseorang harus membunuh semua 20 orang ini dalam 24 jam, yang juga dalam satu hari, sebelum mempertimbangkan mode Asura yang menantang untuk menjadi sukses dan langsung memperoleh kualifikasi untuk naik ke level berikutnya. Jika seseorang tidak menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan, mereka akan langsung dihapuskan oleh Asura Arena. Ini adalah aturan pembantaian yang memaksa dalam Asura Arena. Orang-orang yang ditantang harus langsung menerima tantangan dan tidak menolak karena alasan apapun. Biasanya, jika tidak ada kebencian yang mendalam, tidak ada yang akan mengusulkan mengaktifkan mode Asura sama sekali. Tentu saja, beberapa orang yang haus darah dengan kekuatan yang tangguh yang ingin maju ke tingkat berikutnya secepat mungkin, serta untuk mengumpulkan konsep pembantaian yang cukup, juga akan mengaktifkan mode ini. Namun, mereka yang dapat menyelesaikan misi ini di Asura Arena sangat, sangat sedikit. Dalam 30.000 tahun ini, hanya 2 orang yang menyelesaikan mode Asura. Dan seniman bela diri yang ditantang oleh kedua orang ini, tanpa kecuali, hanya seniman bela diri 20 tempat yang lebih tinggi dari mereka. Mereka yang bertahan di Asura Arena semuanya bukan orang sederhana. Ingin bertarung di 20 peringkat adalah masalah yang sangat menantang. Bahkan jika seseorang benar-benar memiliki kekuatan itu, ingin membunuh 20 lawan dalam sehari, energi esensi seseorang tidak cukup untuk mendukungnya. Secara umum, mereka yang mengaktifkan mode Asura semua memiliki kebencian yang mendalam dan sangat ingin menghancurkan pihak lain sampai mati. Lebih jauh lagi, itu dalam keadaan di mana pihak lain tidak menerima tantangan. Karena di bawah situasi di mana perbedaan kekuatan tidak besar, ingin membunuh lawan di arena pertempuran sangat sulit. Selama pihak lain mengaku kalah, itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Ingin membunuh musuh, hanya ada menggunakan deathmatch semacam ini. Pertarungan-pertaruhan poin mengharuskan pihak lain untuk menerima tantangan sebelum itu bisa dilakukan. Oleh karena itu, mode Asura ini adalah satu-satunya jalan bagi mereka yang telah membentuk dendam yang tidak dapat didamaikan. Tentu saja, orang biasanya membayar harganya dengan kematian mereka sendiri, bahkan jika Anda membunuh lawan. Pria parubaya berjubah abu-abu melihat daftar nama, ekspresinya tidak bisa membantu berubah. Ketika dia berkata kepada Ye Yuan, "Ye Yuan, aku tahu bahwa kekuatanmu layak, tetapi apakah Anda yakin bahwa Anda ingin tantang Yan San dan Bai Meng? Mereka berdua, kekuatan mereka mungkin tidak di bawah milikmu. Jika Anda tidak dapat membunuh mereka dalam waktu 24 jam, Anda akan langsung dilenyapkan oleh Asura Arena." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Apakah aku terlihat seperti bercanda? Mulailah." Ekspresi pria parubaya berjubah abu-abu itu berubah beberapa kali, tetapi akhirnya dia menghela napas panjang, berbalik, dan pergi. Ye Yuan mengaktifkan mode Asura. Hua Jun, Wan Ziheng, Yan San, Bai Meng. Di langit lantai 3, suara wanita merdu terdengar, segera menimbulkan keributan. Seseorang mengaktifkan mode Asura. Seseorang mengaktifkan mode Asura. Ye Yuan, siapa Ye Yuan? Berita kamu juga terlalu tidak disentuh. Ye Yuan adalah orang yang paling berpengalaman di level pertama dan level kedua akhir-akhir ini. Dia adalah orang yang tangguh yang secara langsung mendapat penghancuran di level pertama dan secara brutal memukul Leng Qing di lantai kedua. Tingkat. Menjadi luar biasa di tingkat pertama dan kedua, bisakah dia juga menjadi luar biasa ketika dia mencapai tingkat ketiga juga?
Leng Qing bahkan tidak bisa masuk peringkat 100 besar ketika ditempatkan di tingkat ketiga. Anak ini telah kehilangan akal sehatnya, kan? En, kamu dengarkan. Dia ingin menantang Yan San. Ba Bai Meng. Gila, orang ini benar-benar gila. Seseorang yang mengaktifkan mode Asura adalah berita besar untuk memulai, tetapi orang ini sebenarnya secara langsung menantang orang nomor satu tingkat ketiga. Ini adalah berita besar yang bahkan lebih eksplosif. Sekaligus, seluruh tingkat ketiga meledak keributan. Para seniman bela diri semua meletakkan masalah di tangan mereka, dan semua berlari ke arena pertempuran satu persatu. Pertarungan hebat semacam ini bukanlah kejadian biasa. Di dalam sebuah restoran di tingkat ketiga, beberapa orang saat ini sedang minum mangkuk besar anggur dan makan daging dalam suap besar. Suara itu terdengar, satu orang berkata, Hua Jun, seseorang ingin menantangmu. Asura mode, tes-tes, kamu harus hati-hati. Ekspresi Hua Jun berubah, dan dia langsung tertawa dan berkata, dari mana datangnya orang bodoh ini, menjadi bosan hidup saat ini. Bos, simpanlah meja alkohol ini untuk dewa ini. Tunggu sampai aku membunuh pang buta itu, aku akan kembali dan terus minum. Di dalam ruang budidaya tingkat atas, Wan Ziheng perlahan membuka matanya ketika dia mendengar suara yang terdengar menyenangkan ini, dan perlahan-lahan berjalan keluar dari ruang budidaya. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Di dalam sebuah ruangan, seorang pria dan seorang wanita saat ini sedang mengalami pertempuran besar dari daging ke daging ketika sebuah suara yang terdengar menyenangkan bergema. Sialan, sungguh menyebalkan, pergi, pergi ke samping, tunggu sampai dewa ini membunuh orang buta itu. Aku akan kembali dan melanjutkan. Pria itu menendang wanita itu ke sudut dengan satu kaki dan dengan cepat mengenakan pakaiannya dan melesat keluar dari pintu. Hal yang sama terjadi di setiap sudut tingkat ketiga. Ketika orang-orang ini mendengar panggilan, mereka semua tidak berani mengabaikannya, bergegas ke arena pertempuran satu persatu. Waktu satu jam yang singkat dan arena pertempuran tingkat ketiga dipenuhi dengan orang-orang. Di tengah arena pertempuran, seorang pemuda berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia saat ini sedang beristirahat dengan mata tertutup, diam-diam menunggu kedatangan lawan-lawannya. Hei, apakah kamu semua tahu atau tidak? Lawan yang Ye Yuan ini tantang semuanya ada di Exalt Heavenly Hedonis dan Exalt Blazing Fire, kam dua orang ini. Seperti itu yang perlu kamu katakan. Tapi kepala bocah ini pasti memiliki masalah. Bahkan jika menantang dua kam agung yang agung ini, dia juga harus memilih kesemek lembut untuk diperas. Kamu melihat orang-orang yang dia tantang, semua pembangkit tenaga peringkat di 100 atas proklamasi pembantaian bumi. Bocah ini masih memiliki beberapa kemampuan. Dia diduga memukul Leng Qing sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya di tingkat kedua. Jadi apa? Peringkat Leng Qing hanya sekitar 150 tempat. Seniman bela diri bumi Carnage proklamasi top 100 jauh lebih kuat dari tempat 150. Bahkan jika anak ini memiliki proklamasi bumi Carnage 100 kekuatan juga, bisakah dia membunuh 20 orang ini dalam satu hari? Menurut saya, bocah ini sudah bosan hidup, untuk benar-benar mengaktifkan mode bunuh diri. Apa yang kau tahu? Kudengar bocah ini memiliki hubungan persahabatan dengan Raja Iblis. Apa kau tidak tahu bahwa Raja Iblis dipukuli beberapa inci dari hidupnya beberapa hari yang lalu oleh Yan San? Bocah ini pasti di sini untuk mengambil balas dendam untuk Raja Iblis. Pertempuran belum dimulai, tetapi di dalam arena pertempuran sudah penuh dengan diskusi. Terlepas dari alasan apa Ye Yuan melakukannya, mengaktifkan mode Asura tidak berbeda dari melakukan bunuh diri juga. Yan San sudah tiba, dia menatap Ye Yuan, sedikit sinis dingin menggantung di sudut mulutnya. Tepat pada saat ini, gangguan mengaduk di arena pertempuran. Seorang pria muda berpakaian putih perlahan melangkah ke arena pertempuran. Bab 889. Ini Bai Meng, dia memasuki pengasingan tertutup selama beberapa bulan kali ini. Saat ini, kekuatannya mungkin bahkan lebih tak terduga, kan? Mereka semua sedang mendiskusikan bahwa pada saat proklamasi pembantaian bumi berikutnya muncul, Bai Meng mungkin akan mencapai puncak. Tidak tahu dari mana keberanian Ye Yuan berasal, untuk benar-benar berani menantang Bai Meng. Gaya bunuh diri semacam ini terlalu heroik. Penampilan Bai Meng menyebabkan sensasi yang cukup besar. Dia peringkat ketiga di proklamasi pembantaian bumi dan tempat pertama di tingkat ketiga arena Asura. Kekuatannya luar biasa tangguh. Bahkan jika seseorang mengaktifkan mode Asura, tidak ada yang akan cukup bodoh untuk pergi dan menantangnya. Namun, Ye Yuan melakukan itu. Di mata semua orang, secara alami dia bodoh. Kekuatan Bai Meng sangat mengakar di hati orang-orang. Bahkan jika hasil pertempuran Ye Yuan mulia, itu juga tidak mungkin untuk menggantikannya. Selain itu,
Di bawah mode Asura, apakah Ye Yuan bisa hidup untuk melihat Bai Meng atau tidak adalah masalah yang layak dibahas. Yan San melirik Bai Meng, matanya menunjukkan sedikit ketakutan juga. Jelas, dia sangat waspada terhadap Bai Meng. Ye Yuan menantang Yan San untuk membalas dendam atas nama Raja Iblis, ini dibenarkan. Tapi menantang Bai Meng, itu murni mencari kematian. Orang-orang yang ditantang semuanya muncul. Pria parubaya berjubah abu-abu datang ke pusat arena pertempuran dan membuka mulutnya untuk berkata, Ye Yuan menantang mode Asura. Ini secara resmi dimulai sekarang. Pertempuran pertama, Hua Jun. Hua Jun datang di depan Ye Yuan dengan ekspresi geli dan berkata dengan senyum dingin, Wah, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langitnya, dan seberapa tebal bumi ini. Hari ini, biarkan kakekmu Hua datang dan mengajar kamu. Hua Jun berbicara setengah ketika aliran cahaya di tangan Ye Yuan melintas dan menghilang. Suara Hua Jun terputus tiba-tiba. Lanjut. Suara acuh tak acuh Ye Yuan terdengar, seperti kutukan dewa kematian, membuat bidang seniman bela diri yang diduduki penuh merasakan dingin mengalir di punggung mereka. Cerat. Darah segar menyembur keluar seperti air mancur. Hua Jun belum mengetahui apa yang sedang terjadi dan sudah pergi menemui Raja Yama. Menambahkan semuanya, itu kurang dari satu detik. Pedang ini cepat seperti pencahayaan. Semua orang tidak bereaksi. Mereka juga sama sekali tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya bahkan tidak menyapa dan langsung menghunus pedangnya untuk membunuh orang. Terlalu tidak masuk akal, terlalu sombong. Dengan bunyi gedebuk, Hua Jun jatuh ke tanah dan menghembuskan nafas terakhir, hanya menyisakan air mancur seperti darah yang masih menyembur. Bodoh. Begitu mode Asura dimulai, itu pertandingan hidup dan mati. Dia sebenarnya masih punya waktu untuk berbicara sampah dengan Pang itu. Yan San berkata dengan wajah serius. Mengenai satu hit tertentu membunuh Ye Yuan, Yan San tidak keberatan. Membunuh seseorang di level Hua Jun, dia juga bisa melakukannya. Selanjutnya, Wan Ziheng. Suara pria parubaya berjubah abu-abu terdengar sekali lagi, sedingin es tanpa emosi sedikit pun. Tapi di kedalaman matanya, sedikit keheranan masih berkedip. Orang lain tidak bisa melihat, tetapi dia merasakannya. Langkah Ye Ye ini sebelumnya bukanlah teknik bela diri yang brilian, tetapi seni mistis jiwa surgawi yang tidak dianggap mendalam, teknik mengemudi pedang. Teknik mengemudi pedang tidak dianggap sangat brilian untuk seni mistik jiwa dewa. Tapi Ye Yuan membunuh 100 ahli bumi proklamasi pembunuhan bumi dengan terampil tanpa banyak usaha. Seberapa kuat yayasan yang dibutuhkan ini? Cara pria parubaya berjubah abu-abu melihatnya, Ye Yuan memilih cara yang paling hemat dan efektif untuk membunuh lawan. Ini juga menunjukkan bahwa kendali Ye Yuan atas pertempuran sangat tepat. Musuh seperti itu benar-benar sangat menakutkan. Saat Wan Ziheng mengambil bidang, Ye Yuan tiba-tiba meletus, bergemuruh ke arahnya dengan pukulan. Ekspresi Wan Ziheng berubah. Tanpa berpikir, itu adalah telapak tangan ketika dia mengangkat tangannya. Ledakan. Wan Ziheng hancur terbang tanpa ampun, membanting ke arah besar, dan tidak lagi bernapas. Lanjut, suara Ye Yuan masih riak kurang seperti sumur kuno, tidak membawa sedikit pun emosi. Tetapi terlepas dari apakah itu seniman bela diri di sekitarnya, atau target yang ditantang, mereka semua tidak bisa tersenyum. Jika katakanlah masih ada dugaan serangan mendadak untuk Hua Jun, maka Wan Ziheng adalah pertempuran frontal. Ye Yuan langsung memusnahkan Wan Ziheng dengan kekuatan tiran yang absolut. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya menakutkan sejauh ini. Selanjutnya, Cao Chen. Lanjut. Pria parubaya berjubah abu-abu mengumumkan nama demi nama. Kekuatan orang-orang ini masing-masing lebih kuat daripada yang lain. Tapi di bawah tangan Ye Yuan, situasi terbaik mereka juga tidak melewati tiga gerakan. B terlalu kuat. Bagaimana bisa bocah ini begitu kuat? Mereka semua adalah ahli top di proklamasi pembantaian bumi. Mereka sebenarnya bahkan tidak bisa bertahan hidup tiga gerakan di bawah tangan Ye Yuan. Siapa yang mengatakan bahwa bocah nakal ini ada di sini untuk bunuh diri? Orang ini sendiri jelas adalah dewa pembunuh. Para seniman bela diri di tribun semuanya sangat terkejut. Melihat sosok legendaris itu jatuh satu demi satu, hati mereka berkedut berulang kali, dan sebenarnya agak tidak bisa bernapas lagi. Sementara target-target tantangan itu belum dipanggil, masing-masing dan setiap wajah mereka menjadi sangat buruk. Untuk dapat mencapai level mereka, yang mana yang tidak memiliki hati batu. Tetapi melihat orang-orang yang kekuatannya kira-kira sama dengan mereka runtuh satu per satu, dampak seperti itu masih terlalu kuat. Mereka takut. Metode pembunuhan Ye Yuan yang tak tertandingi dan sombong membuat mereka semua merasa ngeri. Selanjutnya, Guo Ziming. Dipanggil, Guo Ziming gemetaran tanpa sajak atau alasan, dan benar-benar terus tidak berani melangkah maju. Selanjutnya, Guo Ziming. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung.
Peringkat proklamasi pembantaian bumi Guo Ziming berada di posisi ke-53, sekitar sama seperti Sun Qi. Ini sudah dianggap keberadaan yang sangat mengesankan di antara alam pencerahan surga. Tapi menghadapi Ye Yuan yang begitu kuat, dia sebenarnya tidak berani mengambil langkah maju. Hanya untuk melihatnya gemetaran di seluruh, tidak berani melangkah keluar sama sekali. Selanjutnya, Guo Ziming, 10 napas waktu, masih belum naik panggung, kamu akan terhapus. Suara pria parubaya berjubah abu-abu itu terdengar untuk ketiga kalinya. Guo Ziming bergetar dan tanpa sadar melangkah maju. Hanya saja setelah satu langkah ini, dia masih tidak berani maju. Bang! Setelah 10 napas, seluruh orang Guo Ziming meledak. Sangat jelas, dia langsung dilenyapkan oleh Asura Arena. Melihat adegan ini, ekspresi orang menjadi lebih buruk. Dibunuh tidak menakutkan, tapi perasaan menunggu untuk dibunuh ini terlalu menyedihkan. Selanjutnya, Qi Hao, wajah pria parubaya berjubah abu-abu itu tidak berubah sedikit pun dan terus memanggil nama berikutnya. Ekspresi Qi Hao menjadi gelap. Melihat keadaan celaka Guo Ziming, dia tidak berani sengaja menunda lagi, tiba di depan Ye Yuan dengan lompatan. Ye Yuan tidak memiliki niat untuk berbicara omong kosong. Itu adalah teknik mengemudi pedang pada saat dia bergerak. Kekuatan Qi Hao bukan apa yang bisa dibandingkan Hua Jun. Sosoknya melintas, dan dia langsung menghindari pedang ini. Swoosh, swoosh, swoosh. Setelah satu serangan, Qi Hao benar-benar menolak untuk melakukan kontak dengan Ye Yuan. Dia sengaja memisahkan jarak dari Ye Yuan agar tidak memberi Ye Yuan kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Sangat jelas, dia ingin menggunakan metode semacam ini untuk menunda waktu. Huh. Jika aku tidak melawanmu secara langsung, bahkan jika kekuatanmu lebih besar, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Qi Hao tertawa dingin di dalam hatinya. Tapi sesaat kemudian, ekspresinya langsung membeku di wajahnya. Di bawah bidang magnet asal Ye Yuan, sosoknya tiba-tiba menjadi layu. Setelah itu, dia tidak lagi hidup. Ingin membunuh saudaraku, kamu Ye Yuan, kamu harus siap secara mental untuk terbunuh. Kata-kata Ye Yuan mendidih dengan niat membunuh, membuat semua orang bergidik. Bab 890. Berkelahi, bukan lawannya, kabur, tidak bisa lari. Selain Bai Meng dan Yan San, tatapan orang-orang melihat Ye Yuan dengan penuh keputusasaan. Mengepung garis Nalan Chu, mereka semua kurang lebih mengambil bagian di dalamnya. Hanya saja mereka tidak pernah berpikir bahwa konsekuensinya akan sangat parah. Mereka sangat ingin melarikan diri dari arena pertempuran. Tapi begitu Asura Mode diaktifkan, tidak ada jalan keluar akan berhasil. Entah satu membunuh lawan mereka atau dibunuh oleh lawan mereka. Lawan setelah itu, terlepas dari apakah mereka benar-benar hancur, atau beralih ke tindakan putus asa dengan putus asa, mereka semua adalah ayam tanah liat dan anjing tembikar di depan Ye Yuan. Akhirnya, 18 orang sudah terbunuh. Yang berikutnya adalah Yan San. Orang-orang tahu bahwa pertempuran baru saja dimulai. Yan San perlahan-lahan keluar dari barisan dan berkata kepada Ye Yuan dengan tenang, "Brat, aku mengakui bahwa kamu sangat cakap. Tapi tidak ada yang pantas dipamerkan dengan menghabisi sampah itu. Di depan 10 besar proklamasi pembantaian bumi, semuanya sia-sia. Bersiaplah untuk perhitungan." Ye Yuan menatapnya dengan tenang dan berkata, "Raja Iblis terluka olehmu." "Heh, si bodoh itu, hidup di dunia fantasinya sendiri dan masih berpikir bahwa aku bukan lawannya. Sekarang, dia tersiksa oleh kekuatan gelap mendalamku sampai dia hampir mati, kan? Brat, apakah kamu sangat marah? Apakah kamu ingin bunuh aku sangat? Hahaha, yakinlah, aku akan membuatmu mati dalam kesakitan seperti dia." Yan San menjadi lebih senang dengan dirinya sendiri ketika dia berbicara, akhirnya tertawa. Pada saat ini, sebuah suara datang dari tribun, "Maaf mengecewakanmu. Aku takut yang mati hari ini adalah kamu." Ekspresi Yan San berubah saat dia mencari pemilik suara dengan tak percaya. Memang, dia melihat Nalan Chu muncul di tribun di bawah dukungan Sun Qi. "Bagaimana mungkin, kekuatan gelapku yang mendalam ini sangat muskil. Bagaimana bisa, bagaimana kamu masih bisa berdiri?" Yan San sangat percaya diri dengan kekuatan gelapnya yang mendalam. Begitu memasuki tubuh pihak lain, itu akan terus-menerus menghancurkan organ internal pihak lain, sepanjang jalan sampai benar-benar menghancurkan fungsi tubuh pihak lain. Raja Iblis sudah tertabrak selama beberapa hari. Secara logika, dia seharusnya hampir mati sekarang. Bagaimana mungkin dia muncul di sini? Melihat dari jauh, selain dari beberapa pucat di wajah Raja Iblis, sepertinya tidak ada masalah keluar dari tempatnya. Kekuatan gelap yang sangat besar. Apa itu? Selama dia masih memiliki satu nafas tersisa, menyelamatkannya bukanlah hal yang sulit bagiku, kata Ye Yuan mencemooh. Ekspresi Yan San menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Begitukah? Aku ingin melihat apakah kau bisa menghidupkan orang yang sudah mati." Mendalam gelap mimpi Belanda.
Sebuah telapak menamparkan Ye Yuan, tampaknya terlihat lambat, tapi itu sangat cepat dalam kenyataan. Ye Yuan telah membersihkan kekuatan gelap yang mendalam di dalam tubuh Raja Iblis sebelumnya dan secara alami menyadari kecakapan seni palem ini. Di dalam teknik telapak tangan ini terkandung kekuatan tersembunyi yang sangat kuat, itu sangat sulit untuk dijaga. Namun, Ye Yuan tidak perlu takut. Void Dragon Shadow Pang miliknya sangat gigih. Itu adalah kutukan bagi jenis kekuatan telapak tangan Yin lembut ini. Jika Yan San adalah Paseles Realm, Ye Yuan akan benar-benar takut. Tapi dia hanya alam pencerahan surga. Ye Yuan tidak perlu takut sama sekali. Bang! Tinju dan telapak tangan berbenturan. Yan San langsung didorong mundur beberapa langkah. Ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan ketakutan, menghanguskan tujuan sejati yang hebat. Niat tertinggi sejatimu yang hangus hanyalah tahap pertama. Bagaimana mungkin ini bisa lebih kuat daripada kill-kill neter-neter yang dalam? Ye Yuan menyatu bersama gelombang naga dan niat sejati tertinggi. Bisa dikatakan sebagai pelopor dimulainya suatu paradigma. Yan San tidak mengenali itu juga normal. Dua hal yang menyatu bersama ini tidak sesederhana satu tambah satu sama dengan dua. Sangat terkejut, karena kamu tidak bisa mengetahuinya dengan satu pukulan, maka aku akan mengalahkanmu sampai kamu mengerti. Ye Yuan menangis ringan, origin magnetic field dibuka sepenuhnya. Gelombang naga dan supreme true intent yang menghanguskan juga berputar hingga batasnya. Kali ini, dia menarik semua berhenti. Dengan dijepitnya dari medan magnet asal, seolah-olah Yan San tenggelam menjadi rawa. Bahkan sirkulasi energi esensi tidak semulus itu lagi. Bayangan kepalan tangan Ye Yuan mendarat seperti tetesan air hujan. Yan San tidak punya tempat untuk berlari dan hanya bisa memenuhi serangan secara pasif. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Apa kekuatan telapak tangan Yan San bergantung pada kekuatan tersembunyi? Itu tidak cocok untuk jenis frontal bentrokan di tempat pertama dan dipukul mundur di bawah bayang-bayang kepalan tangan Ye Yuan berulang kali. Bang, bang, bang. Kekuatan Yan San memang luar biasa tangguh. Di bawah serangan mengamuk Ye Yuan, dia benar-benar masih bisa berhasil bertahan dan tidak dikalahkan. Jika itu adalah beberapa orang lain, mereka akan lama ditumbuk menjadi daging cincang. Benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan bocah ini benar-benar hebat. Orang-orang bodoh di depan itu bahkan tidak memaksa setengah dari kekuatannya. Sepertinya tidak ada pilihan selain menggunakan gerakan itu. Meskipun aku akan menderita kerugian besar vitalitas setelah menggunakannya, itu lebih baik daripada mati. Yan San diam-diam merenung. Ye Yuan saat ini membombardir dengan kejam ketika tiba-tiba, bel peringatan tiba-tiba terdengar. Perasaan bahaya besar melonjak dalam hatinya. Meninggal dunia. Lampu menyala, sepotong pakaian di depan dada Ye Yuan diparut menjadi pita. Ye Yuan mengandalkan kekuatan mundur dan secara sempit menghindari serangan ini. Apa yang terjadi? Mengapa aura Yan San tiba-tiba berubah secara drastis, kekuatannya meningkat sangat tiba-tiba? Kalian, lihat tangannya, itu benar-benar tumbuh cakar tajam. Ya dewa, bagaimana Yan San berubah menjadi monster yang bukan orang atau hantu? Yan San saat ini, kedua matanya menunjukkan warna merah-merah. Sepasang gading benar-benar tumbuh dari mulutnya. Keempat tungkainya melotot, tangannya menjadi cakar. Penampilan itu seperti macan tutul berbentuk manusia. Meskipun dia menjadi seperti ini, aura seluruh orangnya menguat beberapa kali sekaligus, memberi orang perasaan bahaya yang luar biasa. Bocah busuk, untuk benar-benar memaksa paman Yan Sanmu sampai sejauh ini. Nikmati dengan baik, dasar brengsek, kata Yan dengan kejam. Sosok Yan San bergoyang, seluruh orangnya lenyap dari garis pandang semua orang. Dia sebenarnya sangat cepat. Bang! Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan melemparkan pukulan, membanting bersama dengan Yan San. Tapi kali ini, Ye Yuan yang dikirim terbang jauh oleh kekuatan recoil yang luar biasa. The Origin Magnetic Field sebenarnya tidak dapat menahan kecepatan Yan San. Setelah mendarat, Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata dengan dingin, ternyata itu subjek eksperimen Old Freak Way. Tapi melihat penampilanmu, eksperimennya sepertinya memiliki beberapa terobosan. Yan San saat ini senang dengan dirinya sendiri. Ketika dia mendengar itu, ekspresinya tidak bisa membantu mengubah secara drastis sekali lagi, kamu. Bagaimana kamu tahu? Ye Yuan memandang Yan San dengan menyedihkan dan berkata, apa yang saya tahu jauh lebih dari yang Anda bayangkan. Melihat penampilan Anda seharusnya ditanamkan dengan garis keturunan Tousan Mile Cloud Chasing Leopard. Hanya saja melihat dari kekuatan garis keturunan, Anda masih terlalu kurang. Masuk akal, sampah seperti Anda, menyatu dengan garis keturunan kelas 1 juga sia-sia. Ye Yuan berbicara dengan percaya diri dan tenang, membuat pernyataan kritis tentang Yan San seolah melihat produk yang cacat. Yan San sangat terkejut di hatinya. Tapi kata-kata Ye Yuan sangat melukai harga dirinya. Benar,
Dengan kekuatannya, itu tidak cukup untuk membiarkan orang tua itu menanamkan garis keturunan kelas 1 di dalam dirinya. Berhenti berpura-pura, garis keturunan Tousan milik Laut Cacing Leopardku cukup banyak untuk membunuh pemula seperti kamu. Yan San berkata dengan marah. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan napas emosional, karena kamu menyatu dengan kekuatan garis keturunan, maka aku akan membiarkan kamu melihat apa yang disebut kekuatan garis keturunan Raja Sejati. Saat dia berbicara, aura Ye Yuan mengepul ke langit. Ekspresi seniman bela diri semua berubah. Seolah-olah mereka mendengar serangkaian naga mengaum.